Masalah lagi, ada masalah lagi ya. Kok bingung jadinya? Tapi kalau besok Coach Tamfan gak ada gimana ya? Gimana kalau kita bikin yel-yel buat semangatin Putri? Oh, oke. Okay. Oke, okay, Bang Jarwo. Ini gimana tuh, Bang Jarwo? Gini. Gini aja. Oh. Ayo kita buat gol. Neng Putri bisa. Oh iya. Bisa? Oke. Okay. Oh. Ayo kita buat gol. Neng Putri bisa. Sekali lagi. Oh. Ayo kita buat gol. Neng Putri bisa. Ustad, kita lagi bikin yel-yel buat semangatin Neng Putri. Ya Pak Ustad, kita mau bikin yel-yel buat semangatin Kak Putri. Itu bagus, tapi berhubung sekarang udah mau maghrib, sebaiknya kalian siap-siap sholat maghrib dulu. Setelah sholat maghrib, silahkan bikin yel-yel lagi. Tapi masih 5:30 Ustad, belum maghrib. Iya, Pak Jarwo harusnya jadi contoh yang baik buat anak-anak. Oh iya, maafin Ustad ya. Untung Ustaz ingetin. Coba kalau Ustaz nggak ingetin, mungkin saya hilap. Lupa Ustaz. Ayo Putri, yuk. Yuk, kita siap-siap sholat maghrib. Ayo. Ayo, batasnya Putri. Masih Bang Jarwo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tetap foto Ustaz. Mari. Aduh, ada masalah lagi, ada masalah lagi ya. Kok bingung jadinya? Tapi, kalau besok Coach Tamfan nggak ada gimana ya? Kagak datang ke pertandingan gitu. Kalian berdua, tenang aja. I, sebagai kapten, akan memimpin tim Macan Emas untuk pertandingan besok, oke? Okay? Udah, lu berdua tenang aja. Jurus teriak gue tuh udah keren banget gitu loh. Nih, lu denger ya. Aduh. Mau aja lu pada gue bohongin. Tenang beneran nih. Kalau nak teriak tuh, cakaplah. Kau. Iya, maaf. Patu. Ngomong-ngomong, jurus lu udah mulai keren juga tuh. Tapi, gue jadi bingung nih. Strategi buat besok, kita gimana ya? Udah, lu tenang aja. Ada di Sabin yang jadi kapten, ya nggak? Lu mau dengar jurus teriak gue lagi gak? Udah jangan. Patu, janganlah. Patu. Ya. Satu, dua, tiga. Patu. Kenapa tadi teriak? Patu. Patu. Kau tak apa ke? Tahu ngapa sih lu? Di, ngomong apa sih lu? Kalau macam ni, macam mana kita nak bertanding? Khawatir dengan keadaan tim Macan Emas sekarang. Mereka kuat, tapi kekuatan mereka tidak akan berguna kalau mereka memikirkan ego masing-masing. Jika mereka begini terus, mereka bisa kalah di babak pertama. Tapi saya harus cari cara agar mereka bisa memenangkan pertandingan ini.
Oke anak-anak, kita bikin yel-yel buat ngedukung Neng Putri. Dengerin Bang Jarwo. Ayo kita bikin gol Neng Putri bisa. Paham semua? Paham. Kurang kenceng? Paham. Ali paham? Astagfirullahaladzim. Dengerin Wi, dengerin. Dengerin, dengerin Bang Jarwo ya. Dengerin. Ayo kita buat gol Neng Putri bisa. Bisa semua? Bisa. Bisa? Bisa. Alwi bisa? Bisa. Benar? Oke, bareng-bareng semuanya. Satu, dua, tiga. Ayo kita buat gol Neng Putri bisa. Yang kompak, yang kompak. Sekali lagi, Alwi sekali lagi yang kenceng. Satu, dua, tiga. Ayo kita buat gol Neng Putri bisa. Cakep. Ini senyum aja dari tadi. Salah. Cemberut. Oh cemberut. Wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikanlah kemenangan untuk tim Macan Emas ya Allah, dan semoga Coach Tamfan segera kembali untuk melatih tim Macan Emas lagi ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Indah. Alhamdulillah ya Put. Mengaji kamu semakin hari semakin membaik. Iya Kak. Alhamdulillah. Ini semua juga berkat bimbingan Kakak kok. Kakak lihat, kamu lagi ada masalah ya? Coach Tamfan, Kak. Kak Indah, gak apa-apa kan? Gak apa-apa kok, Put. Kamu malah yang kenapa, Put? Coach Tamfan udah berhenti ngelatih tim Macan Emas, Kak. Dia merasa sedih, marah, dan kecewa sama kita. Tapi ini semua emang salah kita sih, Kak. Walaupun Coach Tamfan udah gak melatih kamu lagi, kamu harus tetap semangat. Kamu tunjukkan yang terbaik. Kita semua dukung kamu kok. Sekarang lebih baik kamu istirahat, kamu tenangin diri kamu, biar besok enakan lagi, eh? Iya Kak Indah, makasih ya Kak. Kalau gitu Putri istirahat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, saudara-saudara, pemirsa sebangsa dan setanah air, kembali dalam Galaksika bersama saya, Bung Jedar, komentator paling hits, komentator paling fenomenal, seantero Galaksi. Dan kembali kita akan melihat pertandingan yang sangat menarik kali ini, antara Pilar Elemen menghadapi Macan Emas. Ya, kita lihat dari sisi kiri dan sisi kanan, kedua penonton dari kedua tim sudah penuh di lapangan kali ini. Dan kita lihat bagaimana penonton dari Pilar Elemen tampaknya lebih banyak dibandingkan tim dari Macan Emas. Ada apa ini? Tidak terdengar bagaimana penonton yang hadir